Ya gini, untuk komponen blok kiri kita dulu juga mencoba-coba juga ya Mas. Untuk jadinya nggak penasaran, kita coba-coba. Mungkin ini kita ntar ulang lagi dari awal untuk speknya. Yang pasti ini magnet kita pakai standar, kita nggak rotoran ya Mas, soalnya buat harian juga dulu. Jadi ini masih pakai spool. Soalnya kalau bikin total loss itu lumayan ribetnya, itu kan buat harian susah juga kan Mas Bro. Untuk magnetnya kita bobot 1,5 mm, terus kita plus sekitar 4,5 mm, 4 mm-an Mas Bro. Jadi kita modelnya kita masukkan lagi, ini dilebarin sedikit biar magnet itu masuk. Jadi masuk sekitar 4,5 mm dengan penyesuaian di spool. Untuk bisa dilihat, untuk spool ini kita pakai ganjal 4,5 mm juga. Untuk bagian spool dalamnya kita ganjal juga 1, 2, 3, sama ini pulser juga kita ganjal. Soalnya kalau enggak diganjal otomatis kurang kena ya Mas Bro, lebih ke sini. Soalnya ini udah dimasukin, otomatis untuk spool juga perlu didorong ke sana Mas Bro. Perlu dipleskan juga, dikeluarin lah. Jadi untuk spool juga ini kita pakai bantalan, tambahi bantalan 4,5 mm juga, pulser juga kita kasih. Jadi biar kenanya sama. Ini untuk penampakan magnetnya masih standar bubut Mas Bro, nggak ada yang istimewa. Ini partai nggak ada istimewa, spool juga masih orisinilan. Ini dulu kita pakai CD Mio juga, Mio 5TP kalau nggak salah, 5TL kalau nggak salah, dulu 5TL. Oke, kita bongkar blok koplingnya. Ini setelah aktif rasio standar ya Mas Bro, jadi setelah masih aktif kayak gini masih ada engkol ya. Soalnya kalau didorong ini dengan spek harian biasa ini terlalu ekstrim ya Mas Bro. Malu, jadi kita pakai selama masih aktif. Oh ya, ini lupa, ini untuk kaki 4 udah kita ganti pas dulu selip terus, kaki 4-nya juga luka selip terus, jadi kita ganti kaki 6 ya Mas Bro. Ini paketan kaki 6 dengan kampas kopling FR. Ini penyakitnya Mas Bro, kadang-kadang di sini nih seal ini kadang lepas dari dudukan, ini kurang lancar oli ke bagian piston. Soalnya ini keras juga, keras bekasan dulu Mas Bro, jadi ini bubutan dilus lagi, soalnya bekas jeratnya ini aus semua. Jadi lihat untuk bagian kopling kayak gini, kaki 6 lumayan keras juga, butuh langkah panjang kaki 6 Mas Bro. Kalau pendek itu rada ancul-ancul kayak gitu, harus langkahnya terus panjang kaki 6 ini, enggak seenak kaki 4 sih menurut saya pribadi gitu. Ini pelancarnya sekitar 750 gram Mas Bro, ekstrim kan 750 gram. Yang penting ya rasanya, ya enggak usah ikut-ikut sama sini lah, yang penting rasanya menurut kita enak yang 750 gram ya pakai yang itu aja Mas Bro. Ini kita bongkar edisi untuk riset baru, kita rubah bagian niatnya, kita rubah bagian bandul Mas Bro kerasnya. Ini pir make bawaan pir 6, ini beli paketan sih. Intinya ini keras, ini standar dar, enggak ada rubah apa-apa, pokoknya bandul standar, langkah standar. Makanya kita pas kemarin dulu itu ketemunya ini balancernya kalau bikin enteng itu kurang gimana lah, menang di posisi netral di geber emang enak Mas Bro, kayak motor drag kayak gitu, baliknya itu cepet, cuman buat jalan itu rasanya itu rada kurang greget lah Mas Bro. Jadi kita
kita pakai yang rada berat baru ketemu, walaupun untuk jeritannya itu enggak terlalu cepat sih untuk kembali ngegas. Untuk FR sendiri kita perlu diperlebar rumahnya, Mas Bro. Udah kayak gitu, ntar kita sambung lagi, Mas Bro, untuk bagian lainnya. Yang penting ini nggak ada istimewa sih untuk yang lainnya. Di dalamnya ini standar, langkah standar, jadi nggak ada yang istimewa. Jadi ya kayak gini adanya, Mas Bro. Yang paling kita riset ntar paling di kompresi sama si dinoken, terusan balancer kayak gitu. Tapi sih kalau ada rezeki sih niatnya mau bandul ini aja, bandul kerasnya di bandul, cuma langkah standar kayak gitu, biar lebih dapat untuk ngejate itu tengahnya enggak hilang banget kayak itu. Oke, buat aja ya, Mas Bro, untuk reviewnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih, Mas Bro, warahmatullahi wabarakatuh.